Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi bersama aku Nara Jenny di Eco Life episode ke-6. Bersama Sally dan Alex, teman-teman. Oke teman-teman, so kita kembali lagi ke series Cinta Bumi. Yay, siapa yang cinta bumi? Pasti kita semua cinta bumi. Jadi kita harus mulai hidup dengan Eco ya. Jadi aku tuh kalau siap main series ini kayak cinta banget sama bumi, teman-teman. Oh ya, sebelum aku main series Eco Life, jangan lupa seperti biasa videonya di like dulu ya, komen juga dan subscribe teman-teman. Dan kasih tahu teman-teman kalian kalau misalkan ada suka bikin konten series di Sims 4 yang seru-seru banget, teman-teman. Oke, kita mulai ke videonya. Kita throwback, aku baru dipromosi ke jabatan yang kedua. Selamat ya untuk Sally, teman-teman. Jadi kita perlu untuk naikin logic skillnya sama handiness skillnya, teman-teman. Cuman kayak aku pengen beli barang gitu deh kayaknya. Hari ini summer fest by the way. Dan rencana di episode kali ini juga pengen untuk naikin relationshipnya Sally sama Alex ya. Jadi kita hari ini sesi-sesi jangan fokus Eco dulu deh. Setiap hari tuh kayak fokus ke Eco mulu, teman-teman. Jadinya nggak sempet naikin relationship mereka ya. Sampai udah episode ke berapa ini ya? 6 ya. Iya, Kak, 6. Masih belum ada bumbu-bumbu relationshipnya, teman-teman. Udah ada expansion pack baru tapi ini masih, aku maaf ya, gara-gara drama di hack jadinya seperti ini, teman-teman. Sedih sih kalau diceritain mah ya, malah jadi curhat. Oke, jadi kita butuh logic. Oke, jadi kalau logic nggak apa-apa sih ya, teman-teman, karena dia nggak pakai listrik. Jadi menurut aku it's okay. Kita mau pakai yang mana nih? Battle of Wits, taruhnya di mana ya bagusnya? Di atas aja, teman-teman. Okay, boleh nih. Kayaknya aku pengen yang pakai yang kayu. Ini cocok banget, teman-teman. Aku suka warna kayunya. Kita pakai yang ini aja. Kita bakal cariin kursi untuk kursi kayu untuk buat main caturnya. Nggak mungkin kalau nggak pakai kursi ya, teman-teman. Okay, kita pakai kursi yang kayak untuk dining chair, kursi sana chair. Ini juga lucu banget, teman-teman. Go green banget ya, warna hijau ya, menyatu sama warna rumputnya, sangat eco sekali. Okay, so aku bakal pakai ini aja, teman-teman. Yay, akhirnya kita punya meja catur nih. Pagi-pagi kayaknya seru banget nih, Sally. Kita coba untuk play. Oh, ajakin si Alex, teman-teman. Okay, hari ini kita temanya mau bersama Alex in one day. Okay, in one day, bisa gitu ya. Kayak kalau misalkan bikin series, kalian pilih seharian Sally mau ngapain atau Alex mau ngapain, gimana? Bakal seru juga gak sih, teman-teman? Kalau misalkan kalian setuju, komen ya, teman-teman. Kayak bakal seru ya. Jadi kalian yang contohin deh mau ngapain Sally, misalkan Alex, gitu-gitu. Bagus sih series apa ya? Series ini kah? Eco Life atau semua series? I'm a lover, kita adain series kalian yang atur gitu, teman-teman. Kayak bakal seru juga, cuman nanti ya itu bakal jadi konten yang seru juga. Tapi kali ini aku pengen ngebangun relationship mereka berdua, teman-teman. Jadi kita mulai dari bermain catur ya kan. Hari ini kita istirahat aja dulu ya, Lex. Mending kayak couples banget sweaternya, cocok banget kalian berdua nih. Warnanya aku suka, teman-teman. Dan hari ini kerja gak sih? Oh, bentar lagi sih kerja. Kayaknya hari ini kerja di rumah aja kali ya, Sally. Kamu, aku pengen ngebangun nyanyian kamu nih, soalnya relationship-nya sama si Alex. Bisa gak sih kita sambil ambil ngobrol gitu, about juice fishing gitu mungkin. Terus coba talk about cloudy weather gitu. Hari ini berkabut banget ya. Dan kemarin aku tuh berhasil untuk romance siapa sih Alex ya, teman-teman. Kayaknya aku pengen coba untuk kita flirting lagi, sekali lagi cobain godain gitu ya, Sally. Kamu hari ini gans banget sih, Lex, gitu kan. Kayak flirt-flirt gimana sih kalau misalkan kita tuh kayak gombalin gitu, teman-teman. Apakah berhasil dan nambah barpingnya? Gak tau, teman-teman. Oke, sambil ngobrol, sambil naikin ininya, teman-teman. Terus kita tell funny story. By the way, ini hari ini ada summer fest. Kayak kita sekalian nyelesain ini gak sih? Aspirasinya, teman-teman. Tell story udah ya. Udah kecontrek. Coba kamu, aku pengen nanya, kamu tuh tipe kepribadiannya seperti apa sih, Sally? Terus kamu tanyain hari ini, oh dia tuh ISFP, teman-teman. Dia suka exploring dan melakukan pengalaman baru.
I love art, nature. Wow, nature. Emang dia suka banget sama nature ya teman-teman. Siapa sih Sally mah? Jangan ditanya teman-teman. Eco banget ya. Kayak aku pengen cuma ngasih gift crafted juga nih. Mau nggak? Candles buatan aku, Lex. Widi, langsung cepet teman-teman. Nambah barnya dari kita bermain catur bersama. Aku baru ngel, ternyata main catur ini. Tapi ini kok barnya hilang. Oh, aku pakai headlamp effect ya teman-teman. Jadi ininya nggak kelihatan. Apa sih namanya? I'm sorry, headlight. Why uletku teman-teman selalu mati. Padahal tadi aku tuh udah ngasih makanan teman-teman. Sedih banget uletku. Apa ini? Kenapa ini ulet-uletku? Teman-teman, padahal kemarin aku udah kasih makan loh, sedih banget. Kalian bisa lihat, ini barrel friendly-nya cepet banget. Ya kan, ya, seneng banget. Dan kita mau untuk naikin bar romansinya. Jadi ternyata seharian kalian ngobrol gitu teman-teman, itu tuh nambah relationship-nya main dengan main catur. Dan udah ada, lihat ya, bentar lagi level 2. Yeay, finally, udah-udah. Yeay, akhirnya teman-teman. Seneng banget gak sih? Berasa thank you banget ya udah naik, udah nemenin main catur ya Lex. Ini nih hadiah untuk kamu. Thank you banget, lilin buatan aku. Dia bakal suka gak ya teman-teman? Wow, bagus nih buat kita pakai di rumah. Oke teman-teman, dan sedih banget ini kenapa sih inian aku pada mati. Apa? Ulet-ulet aku teman-teman, entah kenapa. Padahal kemarin aku udah kasih makan. Sedih banget, gak tahu kenapa. Semalam aku kasih makan, sumpah teman-teman. Mati lagi uletnya. Sedih. Oke, ini udah penuh. Wah, mau dibikinin apa nih? Sama Alex. Apa tuh Lex? Salmon kah? Atau apa? Oh, Marcus, ngapain Marcus? No, I'm sorry, Kus. Aku sudah bersama Alex, please. Oke, hari ini aku pengen kerja di rumah gak bisa nih. Ya, teman-teman. Yaudah deh, aku mau take vacation dulu. Bisa gak? Kalau kayak gitu. Atau enggak? Gak bisa ya, kalau invasi itu work. Aku sakit. Sorry, aku tidak bisa masuk, bos. Maafin banget ya, aku lagi naikin skill di rumah aja teman-teman. Bilang sakit. Sally, kamu tidak boleh bohong seperti itu, Sally. Ya udahlah ya, kalau kayak gitu apa katanya. You don't sound sick, come to work. Oh no, teman-teman, dimarahin bosku dong. Ya udahlah ya, gak boleh. Kita sudah mencoba bangun tapi Sally-nya dimarahin teman-teman. Oke, Sally fokus aja teman-teman. Kerja kayak gitu kok. Soalnya aku gak bisa ngambil ini andong teman-teman. Apa namanya? Lagi kenapa via telepon gitu ya di desain tempat. Kalau sekarang kan kita kalau misalkan sakit kan chat aja ya sakit. Ini telepon. Sumpah dia sempat lucu banget teman-teman. Oke, okay. So yang penting logic skill aku udah selesai, kurang handiness skill. Oke, okay, so kita fokus ke Alex aja ya teman-teman. Aku seneng banget sih main Echo. Aku tuh udah sampai siapa lagi kalau menyuhai Alex. Aku lagi mikir hari ini apa? What? Siapa kamu? Aku sudah bersama Sally, sorry banget ya. Oke, okay, kita coba cek neighbor action plansnya. Wow, udah jadi eco-friendly, votingnya sama green gardening. Udah dua ya teman-teman. Coba kamu cek gosip-gosip apa. Belum bisa voting sebenarnya teman-teman. Dan hari ini mungkin kita bakal bikin fabricate 5 item sama dapetin level 5 fabrication itu Lex. Oke, okay, banyak sampah. Cuman sampah ini berharga. Oke, okay, kita kumpulin aja, kita rummage-rummage gitu. Ya, padahal tadinya pengen apa sih namanya ini, siapa lagi nih? Mohon maaf, siapa kamu? Aku mau keluar kamu di sini, entrepreneur. Coba kita kasih tahu kamu jangan lupa pakai tampon itu, bau. Invest. Oh, legal money making scheme. What? Oh, apa ini? Kita bisa investasi dengan uang tapi legal. Yuk, kamu makan dulu aja Lex, nanti aja kita mencari barang-barang penting. Kasihan Lex, jadi kesel banget nih. Kenapa nih? Lingering tension. Jadi kesel, aku nih lapar. My favorite series abis command so I get home. Don't spend your time with me. Emang kita spending time sama dia? Enggak ada perasaan. Mohon maaf ya, kamu lagi datang pas aku lagi keluar. Oke, duduk sini Lex. Dia kasihan banget makan peace doang. Kita tuh gak ada makanan ya. Bikin lunch gitu tuh buat Sally. Mungkin kita bakal bikin garlic noodles mungkin. Ya Lex, nih kamu duduk dulu nih. Ini kenapa sih Sims aku tiap makan gak mau duduk?
duduk atuh, tiba-tiba oh no, tiba-tiba flirty teman-teman, keinget yang tadi pagi ya, abis ngebucin pagi-pagi ya, main catur, so sulit banget teman-teman ngebucin pas lagi main catur ya. Edisi kali ini maaf ya, ngebucin-bucin teman-teman. Oke, bisnya udah jadi nih. Oh ternyata dia masih di situ dong, katanya kamu mau pulang, best trailing masih di situ dia. Mohon maaf, ini baru belajar, langsung kepotong jaring, hati-hati dong Lex. Dapat, baru dapat skillnya teman-teman. Abis kita masak ini, baru kita ini ya, coba ngefabric lagi teman-teman. Oh tiba-tiba ada kamu, mau coba nih, mau coba nggak best starling mie buatan aku pertama kali loh, aku pengen buatin buat Sally. Tahu Sally nggak? Jangan-jangan dia nggak tahu Sally ya teman-teman. Oh ini siapa lagi, tiba-tiba ada banyak, entah kenapa, Western Manager, what itu apa artinya teman-teman. Oh udah pulang Sally, gak berhasil teman-teman. Ini Sally pas banget nih, garlicnya udah ada. Oke, dia bilang, I got no personality Sally, you no, who are you? Ini siapa ya teman-teman, Western Manager? Gak tahu ya, kayak aku baru pertama kali lihat di Apple Live. Tapi kotor banget dia ya, helmnya kotor banget teman-teman. Gak ngerti aku nih maksudnya juga. Komplain about summer face, by the way kita lagi summer face, kamu mau mie-nya di depan mie best selling. Oke, ini kita kalsumil aja yuk, kita inilah, gak bisa kalsumil, aku pengen kalsumil kok gak bisa. Ini siapa sih dia, what's the manager, dia kayak smelly smelly banget, siapa yang smelly smelly. Oh, dia udah ngambil duluan teman-teman sebelum aku kalsumil. Dia ternyata nungguin si Alex tuh, ternyata mau makan itu. Tuh Sally, ide aku bikinin ya, Sel. Kamu pasti tahu Alex. Kalau mie-nya tuh aku yang bikin. Remember, take care of your order trash can. You were charged. Oh, kalau kita, oh, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang trash can kita take care, kita tuh dapat uang gitu teman-teman. Jadi itu dia kayak orang yang suka buang-buang sampah gitu teman-teman. Tapi perasaan empathy tuh trash can aku, gak ngerti deh aku sumpah. Kalau ada yang mengerti tentang dia teman-teman yang tiba-tiba datang, komen di bawah video aku sumpah, di Echo Live Expansion Pack tuh bener-bener bingung ya, suka banyak banget yang datang gitu, dan orang-orangnya tuh gak ngerti. Kayak ini nih, entrepreneur, dia tuh kayak orang yang jual gitu ya, mungkin kita bisa legal money making scam ya deh, daripada penasaran. Sebenarnya legal itu nggak boleh teman-teman, legal boleh sih, yang nggak boleh itu ilegal apa legal sih, ilegal atau legal ya udah, investasi lah coba aja teman-teman. Mungkin aku bakal coba 100 aja, reasonable mungkin, entah ya itu maksudnya kayak gimana. By the way, kita udah temenan sama dia ya tiba-tiba, kapan ya? Entah lah, si Alexnya hilang dong ya teman-teman, udah dibikinin flirty. What? Why are you like that, Lex? Dia sawu? Like, no, don't do that. Ya ampun si Alex, kamu itu ada orang, Lex, ngapain kamu kayak gitu teman-teman? Sumpah ya, maafkan Alex ya. Gak ngerti lagi lah, udah dia saking baru pertamanya jatuh cinta teman-teman, kayak gitu masa malu-maluin banget ya. Gak ngerti juga sih aku sama Alex, what? Apa yang dilakuin? Nih kamu clean up dulu Sally, mau di clean upin, thank you banget Alex. Oke, so ini aku kurang skill satu lagi ya, Lily Feng. No, I'm sorry Lily Feng. Jadi kita kurang handiness skill teman-teman, kayaknya sih untuk handiness skill ini aku simpen dulu deh ke kulkas. Aku pengen beli kayak buku gitu teman-teman. What? Alex dari tadi ngapain sih Lex? Ya Allah, aku gak ngerti lagi. Dari tadi si Alex kayak gitu terus teman-teman. Dia tuh pengen self. What? Terus kenapa gak pakai baju gitu sih Lex? Aduh, aku cancel, dia ngelakuin kayak gitu lagi. Ya Allah Lex, astagfirullahaladzim. Gak ngerti, udah biar nanya lah Alex ya teman-teman. Oke, aku pengen beli itu aja dulu deh. Buku untuk handiness skill teman-teman, kita bakal purchase book buat naikin skillnya si Sally. Apa nih bukunya tuh yang untuk handiness, mana sih skill, oke, skill yang handiness,
A, B, C, D, F, G, H. Nah ini, kita bakal beli yang level 1 aja. Oke. Yuk kita belajar lagi lah, Sally. Kalau kayak gitu, mana sih yang di next skill aku? Try not to die. Oke. Yuk, mau nemenin belajar. Sini, sini, Best, siapa namanya? Best Sterling. Oke, udah selesai, Lex. My God, Alex, gak ngerti lagi sih aku teman-teman. Jadinya kayak awkward gitu ya episode kali ini ya. Sumpah, sudah biarin aja lah si Alexnya teman-teman, gak ngerti lagi sih aku. Mungkin dia udah di mana mau cepet-cepet nikah teman-teman si Alex tuh. Ya udahlah, sabar ya Alex. Ini emang sih udah part keberapa teman-teman? Part 6, tapi kita tuh baru romansin mereka berdua ya teman-teman. Jadinya kayak gitu si Alexnya. Oke, aku mau naikin skillnya Sally aja. Hari ini kita fokus naikin skillnya. Nah, terus dia habis selesai kayak gitu, dia malu teman-teman. Nah, kamu baru malunya sekarang, baru pakai topeng itu, topeng yang mukanya O. Ya ampun, kamu tadi gak tau malu itu. Tadi, sekarang baru malu. Malunya telat banget sih, Lex, ya ampun. Oke, sekarang kamu bikin fabrication dulu ya. Ya, rusak lagi dong ininya. Kok bisa sih, kita replace aja deh. Serik banget ya tuh teman-teman, rusak terus, nggak ngerti. Oke, hari ini aku pengen bikin fabricate yang belum kita pernah bikin, yaitu dresser. Oke, lemari kayaknya ya, belum pernah aku bikin yang warnanya sage. Semoga kali ini berhasil ya Lex, semangat. Oke, kita sama-sama naikin skillnya teman-teman. By the way, Sally belum ganti baju, pulang-pulang, kasihan. Gantiin baju dulu dong. Yang apa ya? Yang ini ya tuh, biar gak bosen gitu gak sih Sel, ganti baju dulu dong. Mungkin Mina-Mina kadang suka bosen gitu penampilannya itu terus ya. Oke, baru kita duduk lagi. Nah kan gitu cantik ya kan Sally, duduk. Oke, gimana Lex, ininya rusak lagi. Ini mau replace lagi gak? Semua kita replace, jangan boros deh. Nanti kita repair aja kalau kayak gitu. Tapi mau bikin lemari dulu teman-teman. Semoga hari ini semoga berhasil. Oh, ini aku mau rummage dulu deh. Kali aja dapat sesuatu yang interesting. Ya, bentar lagi naik level nih. Ayo semangat Sally. Semoga kamu ini bagus, tinggal kurang satu. Ini interview homeowner nih maksudnya gimana ya? Jadi kita disuruh untuk interview orang yang punya rumah gitu, tentang utilities gitu, tentang apa yang mereka pakai gitu di rumah gitu teman-teman sehari-harinya. Bete ya Sally ya, tense gara-gara oh dia mesti recycle teman-teman. Kalau misalkan dia gak recycle, mohon maaf, ini baru satu hari dimana aku tuh gak bereko ya Sally. Fokus ke relationship. Udah level 1, yay. Udah ada self. Jadinya dia malah bete teman-teman. Maunya satu hari dikasih waktu untuk free time, dia gak mau. Mau recycle, yaudah yuk kita langsung recycle aja dulu. Nih, kamu punya barang apa yang mau di recycle? Mungkin aku pengen try spell aja nih satu deh, biar dia gak bete ya teman-teman. Berhasil gak Lex kamu bikin apa namanya? Gagal ya, tangannya merah soalnya. Tangannya pinky-pinky, coba lagi. Tidak ada kata merah. Alex coba lagi bikin fabricate-nya. Karena kita kurang aspirasinya untuk dua lagi teman-teman. Dan ini adalah last ya. Enggak deh, masih banyak perjalanannya si Alex. Kirain aku udah last. Ayo, aku mau recycle dulu. Oh, dapat Apollo Plains postcard. What? Kok bisa dapat postcard ya? Baru enggak? Dari sampah itu ternyata kita bisa dapetin barang-barang unik. Aneh. Padahal sampahnya di situ-situ terus ya, nggak pergi kemana-mana. Oke, udah nggak bete lagi kan, Sel? Yay. Besok libur nggak sih, guys? Enggak ya. Work from home aja deh. Aku tuh pengen ini, mau nembak si Alex ya kan. Nggak sempet-sempet terus teman-teman. Oke. Udah nih, seneng deh Sally deh, udah harus recycle. Oke, sip. Yuk, kamu sleeping, because ini udah malam Sally, thank you.
Dan Alex, Alex ngapain nih baca buku teman-teman? Alex tadi kan aku suruh kamu bikin fabricate tapi dilapar. Udah deh nanti aja deh besok aja teman-teman. Makan dulu terus kamu sleeping gitu. Dan kayaknya sepertinya kita ending aja ya teman-teman. Mungkin jadiannya nanti aja ya kalau misalkan relationship-nya udah lumayan. Tapi sekarang udah lumayan banget dan kalian bisa lihat barnya juga teman-teman udah literalnya makin sedikit makin ke go green untuk tempat ini. Yay, semoga cepat go green ya teman-teman. Oke, okay, so kita ending dulu di series menjaga lingkungan teman-teman. So kalau misalkan kalian suka dengan series ini, jangan lupa di-like dulu ya. Komen juga dan subscribe aku. Sampai jumpa lagi nanti next time. Bye-bye. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Ta-da.